kejadiannya kalau kita lihat dari rekaman CCTV ini, nah, jadi pada pukul 4:09 banyak masyarakat sudah banyak yang lewat, beberapa itu untuk melaksanakan sholat subuh dan beraktivitas pagi. Beberapa hari yang lalu terjadi pembongkaran ATM. Dari hasil olah TKP, kita peroleh salah satu barang bukti petunjuk yang sangat kuat, itu dari CCTV. Mereka melaksanakan ini hanya membutuhkan waktu 9 menit saja. Jadi sangat cepat untuk ukuran berkelompok untuk membuka dari mesin ATM yang ada di pinggir jalan. Jadi ini adalah tindakan yang sangat berani. Jadi kalau tidak pengalaman, dia tidak pernah melakukan, jadi mereka pasti akan ragu-ragu melakukan ini. Dan melakukan aksinya beserta dengan mesin-mesinnya diangkut oleh para pelaku. Setelah kita melihat analisa dari CCTV tersebut, saya bentuk tim khusus yang dipimpin oleh Kanit untuk segera menindaklanjutin daripada petunjuk kita tersebut. Dari hasil rekaman CCTV tadi yang sudah kita lihat untuk tersangka ini sudah kita cek, sudah kita pantau. Pelaku ini sekarang ada di rumah, tapi kita akan cek dulu untuk memastikan lagi bahwa memang pelaku ada di rumah. Pelaku ini adalah residivis, baru 3 hari keluar dari penjara dalam kasus yang sama. Setelah kita mendekati daripada rumah pelaku, kemudian satu mobil itu melewati dulu rumah daripada pelaku. Jadi biarkan kita untuk ngecek mobil satu, biar ngecek, nanti dia nelpon ke kita untuk mengecek apakah pelaku ada di rumah. Jadi kita menunggu aja. Ya, Cok. Di depan rumahnya, jadi rambutnya agak kecil panjang. Terus pakai baju singlet warna putih dan warna pink. Oke, kami langsung merapat ini, Cok. Oke. Tim opsional Idum Polresta Palembang langsung melakukan penggerbekan ke rumah pelaku, di mana pada saat itu pelaku sedang berada di belakang daripada rumahnya. Itu pelakunya, ya. Salah satu pelakunya. Langsung merapat deh. Meluncur ke TKP. Siap, 86. Meluncur ke TKP. Siap, 86. Kamu berapa? Hei, apa Pak? Kamu berapa? Tunggu apa Pak? Uang berapa? Uang berapa? Uang berapa? Hei. Uang 5, Kak. Uang 5. Iya, Kak. Siap. Tidak tahu, Kak. Diri. Woi, kau jangan main. Dekat. Kemudian kita bersama anggota melakukan penggeledahan di rumah daripada pelaku hari ini. Cari. Coba cek. Enggak ada. Oh, cari dulu, cari. Coba itu udah kalau. Lupa aku enggak di mana cara lari. Waklan anunya. Mana? Woi. Nah, ini apa ini? Nih. Nih bebenya nih. Ada itu. Itu bukan benar enggak? Cukup. Benar ini hasil dari ATM itu? Iya, Kak. Ini dari ini ya? Iya, Kak. Terus sisanya kemana lagi? Habis nggak untuk makan, nggak bayar utang. Jadi ini hasilnya galau-galau ya? Iya, Pak. Di mana kawan yang lain? Yang lainnya di mana? Tahu rumahnya? Tidak tahu, Pak. Tahu itu lah, Pak. Rumah kau? Tahu, Pak. ATM-nya di mana? ATM? Ada di mana? Kawan Pak. Tapi tahu tempatnya ya? Tahu, Pak. Oh ya sudah. Kita cari ATM-nya ya? Iya, Pak. Jadi kita tangkap satu orang pelaku. Jadi sudah dapat atas nama dan barang buktinya uang. Jadi kita akan kembangkan untuk mencari ATM dan 4 pelaku lagi. Kita interogasi tersangka tersebut untuk mengejar pelaku yang lain. Sekarang kita jujur-jujuran ya. Kamu orang berapa pelakunya? Uang 5, Kak. Uang 5. Benar orang 5. Siapa, Pak ya?
Tidak tahu kak, aku tahu cuma tahu sama itulah kak. Tinggal di mana? Terus barangnya, barang anu ATM-nya di mana? ATM-nya di mana? ATM-nya sekarang? Aku tak tahu di rumah siapa, cuma di kawan itu kak. Kami mongkar sana. Tapi tahu tempatnya? Tahu kak. Tahu tempatnya? Tahu, tahu. Kita kembangkan lagi dan kita cari di mana ditaruh oleh pelaku ATM dan alat-alat yang digunakan untuk membobol ATM bank tersebut. Dengan petunjuk daripada tersangka yang tertangkap pertama, kita langsung menuju ke rumah pelaku yang kedua. Dari uang 30 juta itu selain bayar utang ada untuk beli narkoba? Nanti pak. Hah? Oh yang benar kali ini. Hei. Nanti kami tes sorenya. Pakai. Pakai dia. Pakai. Pakai. Jadi beli ya. Sebagian ada beli narkoba. Iya pak. Sekarang mana rumahnya? Udah dekat ini. Lupa aku pak. Malam kemarin pak. Masih jauh. Oke pak, terus pak, terus pak. Terus. Gak parah ya. Masih jauh dah? Baju kuning itulah pak, kawat kopi itu pak. Iya pak. Oh itu? Iya pak. Itu yang tempat kamu bobol? Di iya, dalam pak. Rumah itu? Iya pak. Mongkar, oh itu ya? Mongkar ATM-nya itu pak. Oh. Jadi pada saat kita sampai di rumah pelaku kedua, karena situasinya ramai, dikhawatirkan pelaku ini akan melarikan diri. Cok! Jadi yang baju kuning itu pelakunya, ya. Salah satu pelakunya, tempat bobol ATM. Ya, oke, oke, langsung merapat ya. Setelah pelaku kedua ini berhasil kita lumpuhkan, kemudian kita interogasi dan kita langsung melakukan penggeledahan. Oh, kalau inilah. Iya. Ya, ini ya. Mesinnya mana mesin ATM? Mana mesin ATM? Sudah dibuang. Hah? Sudah dibuang. Oh iya. Ini tapi ini alatnya yang digunakan ya? Iya. Ayo ayo angkat. Ya. Betul. Ber. Dari keterangan daripada pelaku berangkas tersebut telah dibuang. Tujuannya mungkin untuk menghilangkan jejak. Itu bapak tahu nggak kerja yang kami tangkap tadi si tadi pak? Itu pengetahuan saya pak servis HP dia pak. Oh servis handphone? Iya. Oh iya. Oh dia biasanya setiap hari kerja ya, servis handphone ya? Oh iya. Terus pak semalam subuh ada nggak mobil masuk ke rumah dia pak? Sekitar jam 5 itu pak saya jenguk ke pintu. Ada mobil silver pak masuk gitu. Mobil silver ya? Gitu ya. Tapi orangnya saya nggak tahu pak. Oh nggak tahu berapa orangnya ya. Oh, tapi pagi-pagi memang ada mobil masuk ke rumah ini pak ya? Sekitar jam 5 pak. Oh iya. Untuk peran daripada tersangka kedua ini menyiapkan tempat untuk para pelaku membongkar ATM tersebut. Jadi dari jam 5 pagi sampai ke jam 10. Ini ada gambaran baru nih. Temu tempat biasa weh. Ya. Jadi gini. Jadi dua orang sudah dapat sama. Jadi kita menangkap tersangka karena mobil ini adalah mobil. Jadi dari keterangan tersangka yang kedua ini, adapun peran adalah sebagai sopir pada saat melakukan pencurian berangkas ATM tersebut. Ini kan kita ngarah nih, tempat janjian. Masih jauh nggak dari sini? Bentar lagi. Belok mana? Kiri kanan? Kanan. Belok ke kanan ya? Iya. Kanan sini ya? Iya. Oke, belok kanan. Sampai di sana, kita sempat berhenti dulu untuk melakukan pengecekan apakah memang tersangka sudah ada di tempat mereka biasa bertemu. Mana anunya lokasinya? Yang mana? Yang mana? Itu, kiri itu? Iya. Oh, yang itu? Yang di pinggir ini? Iya. Itu, mobil yang itu, warna silver itu? Iya. Pelaku ini ada di pinggir jalan dengan menggunakan mobil. Jadi kita atur strategi untuk menghindari terjadi kejar-kejaran. Jadi satu mobil mencegat di depan, kemudian satu mobil lagi dari belakang. Depan.
Itu mobil kamu? Iya, Pak. Benar? Iya, Pak. Sudah. Apa isinya, Dek? Mobil kamu, Dek? Hah? Alat-alatnya mana? Hah? Di rumah, Pak. Di rumah, iya. Itu ATM di mana? Dibuang, Pak. Dibuang? Daerah mana? Jadi yang sudah kita dapat berarti 3 orang berikut mobilnya. Nah, kemudian kita total uang 40 juta. Nah, jadi tersangka ini langsung kita bawa ke Polresta untuk pengembangan 3 orang pelaku lagi. Uangnya kau beli apa aja? Coba kau jujur. Mas. Kau? Ya, sebagian. Sisanya ada beli narkoba. Berhenti apa kau beli? Tahu aku. Hah? Kau? Beli apa? Beli narkoba? Tes urin daripada ketiga pelaku positif mereka sebagai pemakai. Jadi ini memberatkan bagi ketiga pelaku ini. Kau kan baru 3 hari nih keluar. Baru 3 hari ya? Melakukan lagi yang sama. Nah, alasanmu apa? Kau perlu duit. Tahu enggak keluarga kau di kasus ini? Masa enggak tahu? Yang kasus yang kemarin tahu? Mama nono reaksi mereka. Marah. Kenapa kau gawik lagi? Ini tahu enggak sekarang? Hah? Belum tahu. Kamu tahu enggak keluarga kamu? Ini emaknya ngomong kamu nih waktu ke sana. Emak kau apa mertua tuh? Mertua. Ini sama, warga dari bininya ngamung-ngamung tuh, marahnya. Mengacu kepada kejadian pembobolan ATM, perlu adanya peningkatan pengamanan di lokasi-lokasi ATM, di mana selain perlunya ada peralatan CCTV di dalam dan di luar ATM, juga ada petugas khusus yang memang berjaga selama 1x24 jam. Dan juga dari kami, dari pihak kepolisian, akan terus melakukan pengejaran terhadap 3 tersangka lainnya yang belum tertangkap untuk mengantisipasi para tersangka ini melakukan aksinya di wilayah-wilayah lain.